Halo Sobat Jagar, ketemu lagi di channel saya Harry Jagar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin, makanan, dan minuman yang sehat-sehat. Supaya badan tetap sehat, tetap kuat, bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Yang punya hobi berburu ataukah berpetualang, saya sarankan sih saat menjalankan hobi jalan yang jauh. Supaya di samping menyalurkan hobi, bisa juga sambil berolahraga. Tentu yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kalau tidak bisa, nyanggong saja, tetap bisa membuat hati senang karena hobi sudah tersalurkan. Oke. Pesan lagi ya, tetaplah berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis, berisi angin atau tanpa berisi angin. Jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain sebab bisa berbahaya. Oke, ini unboxing dalam ruangan ya, karena di luar kondisinya lagi gerimis. Ini paket kiriman dari Bapak Hari Santoso. Ya, buka dulu ya. Ini saya dapat dapat yang prematur ini. Karena ordernya banyak, jadinya dikasih yang prematur ya. Apakah itu ini yang ya bisa dibilang ini baru ya, produksinya dari GS88 ini ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, ini aja. Oke, ini ya. Bengal taktikal. Nih, bengal extra big. Penasaran nggak? Maksudnya kenapa dikasih tulisan extra big kayak gitu? Mungkin volume ruang palpnya gede kayak gitu ya. Besar. Gitu. Oke. Ini warnanya full hitam, tapi beda ya hitamnya antara ini dan ini, beda ya, beda hitamnya ini. Ini ya, ini yang taktikal saya pilih full black. Ada yang di sininya kayak taring yang saya pilih kemarin itu, di sini ini gray. Terus ini full black ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Ini demit bengal itu ada dua versi. Versi taktikal dan versi popor kayu. Yang taktikal itu ada lubang-lubang ini ya. Ini untuk part taktikalnya ini. Istilahnya aksesorisnya ini di sini ada lubangnya. Kalau yang untuk popor kayu itu tidak ada ini. Itu terus selebihnya sama sih ya. Ya, ini yang utama, ini bahan chambernya itu Dural seri 6. Bahan Dural seri 6 ya. Untuk ini penutup palpnya ini pakai extension palp. Terus colokan mimis pakai stainless. Hammer pakai stainless, cancel kokang, pakai cancel leather pakai stainless. Nah, untuk taktikal belakangnya seperti ini modelnya ya. Ini bisa disetting atas bawah. Ini juga bisa maju mundur ini. Yang ini. Ini tinggal dikendorkan. Maju mundur, ini bisa atas bawah juga. Ini maju mundur, yang ini maju mundur ya.
yang atas bawahnya yang ini atas bawah. Suka hati ya. Ini lipatan ke ini, ke sini, lipatannya. Pencet. Oh ini ada ini. Ya. Yeah. Oke. Keren ya. Kalau saya keren, tapi yang saya pesan nanti pakai sendiri antara ini mungkin dengan taring ya. Sebab sini mirip-mirip ya taring juga taktikalnya kayak gitu. Ini udah dikasih adapter tabung bentuknya Mickey Mouse ya. Oke. Sekarang coba timbang ya, berapa sih berat dari ini lah. Kita dulu ambil timbangan. Ini ya chambernya. Timbangnya sekarang ya, pakai timbang ini. Ini beratnya 1900 gram, 1,9 ya. Oke. Oke, ini tadi kalau timbangan gantung kan 1900 ya. Ini sekarang timbangan ini 1930 gram. Bedanya 30 gram ya. Di sini lebih berat. Oke. Di sini lanjut ya. Di sini ada tulisan extra big. Ya mungkin ini volume ruang palemnya besar kayak gitu ya. Nanti akan saya ukur ini volume ruang palemnya. Mungkin teman-teman penasaran berapa volume ruang palep dari chamber bengal. Ada tulisannya extra big bengal, demit bengal ya. Ini yang membedakan lah dengan chamber yang popor kayu itu, di sini ada lubang-lubang untuk yang taktikal ini ya, ini bagian-bagian bautnya kayak gitu. Tapi kalau chamber untuk popor kayu tidak ada lubang-lubangnya ini. Terus ini nanti ada yang tipe bore up kayak gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang nonton videonya tes dari GS88. Itu ininya speednya itu yang speed yang sudah bore up ya. Nanti saya lihat yang sudah bore up atau belum itu. Yang jelas saya juga nanti akan tes speednya ini. Yang ini dulu ya, nanti soalnya yang ini yang saya dapat sampel prematur. Untuk yang lainnya nanti kalau sudah ready. Teman-teman yang menanyakan kok udah lebih dulu dapat, yaitu karena saya ordernya banyak, dapat satu sampel yang prematur itu ya, biar tidak ada ya kisruh kayak gitu. Kok lebih dulu dapat kayak gitu ya. Oke, saya rasa itu penjelasannya. Kalau yang lainnya kan, oh ini belum per ininya, per hammernya itu pakai warna krem sama ya. Kalau ada teman-teman yang pengen ini dibongkar, misalnya timbang, kalau di sini kan udah bisa ya, timbang ininya, timbang hammernya kayak gitu. Kalau langka hammer sekarang pun bisa saya ukurkan sekarang, ntar ya. Ini ya, langkah hammer dari chamber bengal ini yang saya dapat ini ya. Plus minus ini nggak pas banget sih. Plus minus ini. Plus minus ini. 15,8 ya, mungkin 16 kayak gitu. 16 mili. Langkah hammernya 16 mili. Gitu ya, 16. Panjang langkah hammernya ini. Nih. Ya, di sana saya tandain di sini. Di sini, nah ini depannya ya. Sekitar 16 mili berarti langkah hammernya. Oke, per hammer ya udah.
Kalau setelan hammernya di sini, ini di lubang ini ya. Ini pakai grip, grip pakai dural juga gripnya. Ini Mickey Mouse, terus apa lagi? Bahan sudah, bahan ininya sudah, berat sudah. Kalau ini fungsinya sudah, bahannya juga dural seri 6 sudah. Langka hammer. Perpalap ya, perpalap. Oke, saya buka dulu ya, yang bisa-bisa sekarang. Oke, ini saya sudah buka ya. Perpalapnya itu seperti ini. Perpalapnya stainless, model kerucut seperti ya standarnya guys 88. Nah, tapi ada juga yang per stainless tapi nggak kerucut kayak gitu. Yang dipasang di unit guys 88. Ini ya yang ya ini belum diukur maksudnya ini. Nah, gitu ini. Wah, besar ini emang volumenya ini. Dilihat kayak gini aja. Oke, nantilah ya. Saya ukur volume ruang palapnya. Pasti ya teman-teman ada yang penasaran, ada yang enggak kayak gitu ya. Jadi nantilah saya ukur. Oke, sekian dulu ya ini unboxing chamber bengal taktikal. Ya bengal lah. Popor kayu atau taktikal. Ya bengal, ini bengal taktikal. Oke, sekian dulu. Yang tanya-tanya silakan di komentar. Kalau mau pesen bisa langsung ke GS88. Kontaknya banyak, di adminnya itu banyak juga ada adminnya. Langsung GS88 ya. Tinggal cari aja yang nanya-nanya di punya sosial media Facebook, ada di sana GS88, ada punya YouTube ya. Kalau udah nonton pasti udah punya YouTube ya. Itu tinggal cari aja GS88. Kontaknya banyak di sana. Kayak gitu. Oke. Okay. Mengenai harga tentu yang di saya lebih mahal daripada GS88. Oke, dulu ya. Salam satu laras, salam Jaigaro.